Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sesi 14, kita akan mencoba menganalisa alas penampung pada mesin ini. Nah, alas penampung ini contoh masalahnya di weld secara keliling ya. Kemudian kita kasih gaya dengan gaya dari luar, yaitu hasil cacahan yang ada pada penampung, kemudian penampungnya itu sendiri. Caranya kita buka pada alas penampung, klik kanan, open. Nah, ini untuk alas penampungnya. Kemudian yang pertama untuk analisis itu harus diperhatikan tentang material, yang kedua tentang fix atau tumpuan, yang ketiga adalah gaya. Minimal 3 poin itu harus lengkap. Pertama, create simulation. Oke aja ya, ini saja fontnya aja. Kemudian pada sign-nya kita tentukan materialnya apa ya. Contoh di sini untuk settingan material di sini ya, override, pada override material klik. Contoh apa ya? Contoh baterainya kita pilih, enggak ada krom, aluminium contohnya aja ya. Nah, kita untuk menentukan, untuk melihat kekuatan di material aluminium ini berapa spek secara kekuatannya ya. Nah, kita buka di material yang tadi, kemudian tunggu beberapa detik. Nah, keluar. Tentukan tadi apa yang dipilih. Ini coba klik pada ini ya. 661. Tunggu beberapa detik. Nah, kemudian setelah keluar, ini ada beberapa fisikal. Mulai dari fisikal bagian untuk starter, mekanikal untuk bagian strength-nya. Di sini bisa kita lihat untuk mechanical itu yang modulusnya dalam satuan PSI. Nah, untuk strength-nya yang harus kita perhatikan di sini 3,944 PSI. Jadi kalau udah melebihi ini, maka plat ini atau alas penampung ini sudah tidak menerima beban dari luar lagi, karena sudah melebihi batas maksimal yaitu daerah plastis. Oke, kita close. Ingat ya, ini 3,94 lah, ambil 3,98. Oke, untuk aluminium oke. Kemudian fix, kita fixnya pilih lokasinya antara bilang ini ya, sekeliling ini nih. Nah, fix ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, setelah itu oke. Nah, setelah itu yang ketiga, load, kita pilih antara free shoot dan force. Namun di sini kita pakai force, masukin contohnya beban penampung itu perkiraan ada 20 kiloan ya. Kita ambil maksimal 30 kiloan ya, kali gravitasi 10 300 newton. Di sini dia udah otomatis ditatang. Oke, setelah beres kita langsung coba simulation untuk pengaturan mesh. Kita set defaultnya ya, default meshnya yang bawaan inventornya. Nah, ini set defaultnya, kemudian simulation run.
Tadi 3,9 ya, 3,94 PSI. Maksimal string sealnya. Seal string. Oke, sambil menunggu. Hasilnya sudah ada. Kita animate, coba lihat animate ya. Ini di sini banyaknya hijau ya, hijaunya itu daerah sini nih. Ini 2,9 berarti nggak melebihi ya, nggak melebihi batas maksimalnya, berarti ini masih kuat. Di sini paling merah dikit, merah dikit. Di sini maksimalnya langsung MPA ya, jadi tadi PSI, maka ini harus langsung di convert dulu, langsung tembak kesimpulan. Nah, ntar gitu caranya, bandingkan dengan hasilnya di sini. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita bisa lihat juga grafik di sini. Kemudian reportnya bisa di copy ke Word ya, format HTML. Oke. Nah, maka ini sedang di screenshot tiap terjadinya tegangan. Sesudah itu hasil pada analisis ini akan di convert ke HTML. Kemudian dari HTML bisa kita copy ke Word. Tunggu beberapa detik. Ya, lumayan lama. Hasilnya keluar. Masih loading. Lagi loading stress analysis report. Nah, ini alas penampung namanya. Ini version dari inventor saya pakai dari 2015. Ini tanggalnya, tanggal sekarang 2 bulan Juni. Ini adalah autornya Inspiration 14. Nah, pada project infonya lengkap di sini ya, ada mulai dari projected itu untuk apa, tanggal dan lain-lain. Di fisikal di sini ada materialnya pun masih generik ya, harusnya ini aluminium ya, pokoknya seperti itu ya contoh analisis. Nah, ini untuk lengkap, berat lengkapnya force nya 300 newton tadi ya. Nah, seperti ini untuk fixed constraint. Ini fixed constraint di sini. Kemudian reaction force-nya, reaksinya itu minimum pada stres. Nah, defleksinya contohnya ini di defleksi terhadap sumbu X ini minimumnya, maksimumnya hanya terjadi 0,006 mm, sangat jauh, hampir 1 mikron ya. Nah, ada lainnya von Mises, tegangannya isi maksimalnya 7,2 MPa. Ini ada tandanya. Di sini maksimum 7,2 juga sama. Nah, ini 8 paling gede. Ini lengkap sampai safety factor juga ada ini. Ya. Kemudian stres terhadap sumbu X dan Y-nya. Nah, kemudian jika perlu untuk di print, maka lebih enak kita rapikan dulu ini di blok sampai bawah, arahkan ke paling bawah. Nah, sambil tekan shift maka klik di bawah ini, klik Ctrl C di keyboard, kemudian buka Word-nya.
Kalau sudah kebuka layar Microsoft Word, pas di Word tersebut. Nah, ini sudah keluar. Maka klik kanan, langsung aja Ctrl V ya. Nah, ini hasilnya. Ada 53 halaman ya. Lumayan banyak karena secara terperinci. Oke, untuk static analysis pada alas penampung dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut ke sesi 15 tentang analysis frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.